Halo dulur, selamat pagi yang menonton pagi dan selamat sore yang menonton sore, apalagi yang selamat malam yang menonton malam. Dan kali ini saya akan mereview speaker aktif Polytron ya, terbaru 2024 dengan tipe PAS8FF28 ya. Jadi seperti ini. Jadi kemarin itu belum, katanya ada yang komen belum detail dengan masalah tune kontrolnya. Memang untuk speaker aktif yang satu ini dengan suara yang cukup enak, cocok banget untuk diputar di rumah, apalagi kalau di kamar sudah sangat menggelegar ya. Dan ini seperti ini lho ya. Jadi untuk tune kontrolnya itu berada di atas seperti ini ya. Jadi saya tunjukkan. Jadi untuk karaoke, buat teman-teman yang beli speaker aktif ini tidak usah pergi ke tempat room karaoke, cukup di rumah aja sudah ada dua mic speaker ya, tanpa LC ya, yang pastinya kalau di rumah ya. Nah, selanjutnya ini untuk kontrol untuk setiap mic di sini lor, setiap speaker mic untuk karaoke ya. Dan di sini juga ada tune control untuk karaoke-nya, kontrol record-nya. Nah, seperti ini di sini ya. Di sini ada bass effect dan di sini juga ada super bass. Nah, super bass kalau dipencet hasilnya seperti ini, Lur. Jadi tinggal nyeting sendiri ya. Nah. Tinggal disesuaikan ruangan ya. Kalau masalah ini suka-suka teman-teman ya, suka-suka. Kalau masalah bassnya itu enak banget, cocok banget untuk di dalam rumah seperti ini, dalam ruangan rumah ya. Ini bukan di kamar ya, ini di dalam ruangan lebar ya, di dalam ruangan lebar seperti ini, sangat lebar ya. Speaker aktif yang satu ini tingginya sekitar 1 meter ya, 1 meter ya, sekitar 1 meter. Dengan mic-nya ada speakernya itu jumlahnya ada 6 ya, ada 6. Jadi cukup sudah, cocok banget untuk diputar di dalam rumahan, cocok banget memang untuk rumahan ini ya. Jadi penampakan di belakangnya seperti ini ya. Sudah sangat modern banget. Dengan penampilan yang sangat enak dipandang mata ya, sudah enak banget. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi fungsinya, kalau tombol yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di depan ini fungsinya untuk tombol on off. Kemudian ini ada remote controlnya, di remote control juga ada seperti ini. Jadi fungsinya kalau ini di remote control juga ada sama fungsinya. Ini kalau tinggal pencet aja, kalau mau pindah lagu, mau ganti musik atau apa, tinggal pencet yang seperti ini gambarnya. Kalau ini untuk bluetooth ya, ini untuk bluetooth yang pasti, yang ada lampunya ini untuk volume ya. Juga ada kabel colokan untuk USB seperti ini. Saya coba carikan gending yang enak ya. Bah, pindah gending. Masih seputar gending ya. Soalnya kalau muter DJ itu rawan contreng merah. Kalau YouTuber pasti paham. Thank you.
seperti itu lho ya, penampakan speaker aktif Polytron PAS 8FF28 ya, tipenya seperti itu. Jadi untuk harganya itu di harga 1.700.000 ya, sudah bisa menggelegar ya, harganya di bawah 2 juta sudah cocok banget untuk karaoke ya, untuk karaoke. Kita coba ambil mic-nya, kita coba untuk halo-halo ya. Kita colokkan ya untuk karaoke ya, supaya teman-teman tidak usah pergi ke room karaoke ya. Nah, seperti ini sudah on. Cek 1 2 3. Nah. Jadi untuk kontrolnya ini yang itu dikasih naik ya, bisa dikasih turun. Cek 1 2 3. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dengan menggunakan mic ya, ini sangat peka banget ya, sangat peka banget suaranya untuk Polytron ini ya, bisa untuk karaoke ya, harganya sangat murah meriah. Cek 1 2 3, cek. Musiknya dikecilkan, ini cocok sekali sudah untuk siaran untuk lomba Agustusan ya, sudah cocok banget ya, bisa dipakai untuk acara siaran lomba Agustusan kecil-kecil tingkat RT, bisa dicek seperti itu ya, sudah sangat komplit, tinggal pinter-pinter teman-teman mengatur untuk kontrolnya ya, bisa lihat-lihat di panduan bukunya ya, untuk lebih detailnya ya buat teman-teman. Jadi seperti itu ya, sudah enak banget kalau untuk dipakai untuk karaoke ya. Jadi untuk ini kabelnya sekitar 4 meteran ya, ada 3 meter lebih 4 meter. Ini untuk mikrofonnya harganya itu dibanderol dengan harga kalau sekarang ini ya, kalau mereknya apa ini, Sure mereknya kalau tidak salah, merek-merek biasa tapi sudah sangat enak, harganya 99.000 ya, ini murah banget. Kalau ini sudah bisa untuk karaoke, tidak usah pergi ngerum, yang penting tanpa LC ya.